Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan PKH tahap yang ketiga, yaitu di bulan Juli 2021. Jadi, bagi teman-teman KPM PKH lama maupun KPM PKH yang baru masuk ke daftar penerima bantuan, silahkan dicek apakah nama-nama teman-teman terdaftar di KPM PKH tahap ketiga bulan Juli 2021. Dan bagi Anda, para penerima bantuan BPNT, juga bisa mengecek apakah sebagai penerima bantuan BPNT di bulan Juli 2021, karena banyak dari teman-teman kita dari KPM BPNT yang belum dapat bantuan dari bulan April, Mei, dan bulan Juni, belum mendapatkan bantuan BPNT-nya. Kita langsung saja Oke. ke tutorial cara pengecekan nama-nama penerima bantuan PKH maupun BBNT tahun 2021. Silakan teman-teman ke Google Chrome ya untuk menulis alamat cekbansos.kemensos.go.id ya. Teman-teman masuk ke dalam aplikasi DTKS. Di sini teman-teman bisa mencari data penerima bantuan sosial. Kita akan melihat untuk bantuan PKH tahun 2021 untuk bulan Juli atau tahap yang ketiga, kita bisa mengecek di sini. E, pilih provinsi, kita akan mencoba untuk daerah Jakarta, DKI Jakarta. DKI Jakarta, kemudian kita pilih kota Jakarta Barat. Tabarat Kecamatan Cengkareng Untuk Kelurahannya Cengkareng Barat Kemudian teman-teman masukkan nama Yang akan dicek Apakah mendapatkan PKH Tahun 2021 di bulan Juli Tahap ketiga atau BPNT ya, jadi silakan teman-teman tulis nama Misalkan, uh, saya akan mencoba nama Agus. Kemudian, teman-teman jangan lupa masukkan kode kapta ya, kode kapta yang ada di layar. Silakan masukkan kode kapta yang ada di layar handphone. Kemudian silakan cek cari data. Di sini sudah terlihat ya untuk nama-nama penerima PKH dan BPNT dan BST juga ya atau bantuan sosial tunai juga ada di sini. Untuk Agus Rifai umur 54 tahun dia BPNT tidak mendapatkan bantuan ya. Karena dia sudah mendapatkan BST di bulan April kemarin. Jadi untuk teman kita uh, yang atas nama Agus Rifai tidak mendapatkan BPNT dan PKH karena sudah mendapatkan BST. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan BST biasanya tidak mendapatkan bantuan BPNT maupun PKH. Begitu begitu juga sebaliknya ya seperti untuk Hairul Agus Sapari ini yang umur 30 tahun, dia mendapatkan bantuan PKH di bulan Juli 2021, atau tahap yang ketiga, karena dia tidak mendapatkan BST di bulan April kemarin. Ini jadi untuk teman-teman yang mendapatkan BPNT maupun PKH berarti tidak mendapatkan bantuan BST kita juga lihat nih bahwa Agus Sumantri 49 tahun mendapatkan PKH di bulan Juli 2021 ini juga atas nama Agus Supriyadi juga mendapatkan bantuan silakan teman-teman pengecek -teman, e, nama teman-teman apakah sebagai penerima bantuan BPNT, BST maupun PKH di tahun 2021 pada bulan Juli. Perlu teman-teman ketahui bahwa BST juga kabarnya akan diperpanjang ya, tapi belum ada informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Katanya akan diperpanjang hingga bulan Juli 2021. Semoga saja diperpanjang ya, bagi teman-teman, untuk menambah biaya dalam pandemi COVID-19 ya seperti ini, masa-masa sulit. Semoga Mudah mudahan bantuan-bantuannya semuanya turun bagi anda penerima BPNT maupun BST atau PKH. Jadi teman-teman silahkan tulis nama lengkap teman-teman di sini seperti yang tadi saya contohkan untuk mengetahui apakah teman-teman mendapatkan bantuan BPNT. Atau BST maupun PKH.